warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Sabit React. Jadi kali ini mohon maaf semuanya, setelah kemarin pengumuman katanya aku bakal pindah channel gitu, ngereaksi animenya, tapi sepertinya aku memutuskan untuk balik lagi ke channel React ini. Jadi di sini akan bakal fokus ngereaksi anime, ngereaksi musik dan anime lagi gitu ya. Mohon maaf semuanya nih buat yang kemarin udah terlanjur, mungkin bingung ya kok tiba-tiba gak ada kabar, gak ada apa, langsung gak ada upload. Nah jadi kali ini aku bakal kembali lagi nih untuk mereaksi di channel yang lama gitu ya, karena kemarin sempat ada kesalahan teknis sedikit gitu. Jadi sekarang mari kita lihat, kita akan lanjutkan untuk reaksi terhadap ini Osama Ranking episode ke-16. Jadi setelah kemarin Hokuro sama Domas itu akhirnya ke gerbang bawah dan bertemu sama pasukan dunia bawah, kemudian juga Raja Desha gitu ya. Dan tidak disangka-sangka juga bertemu akhirnya Domas dan Hokuro melihat lagi Boji, Kage dan juga Gigan ada di sana. Yang mengejutkannya itu adalah Domas tuh benar-benar, ya sih, dia benar-benar merasa bersalah banget sih. Merasa bersalah banget, makanya dia sampai bahkan sampai rela mau terjun demi mati untuk minta maaf kepada Boji gitu ya. Cuman yang aku yang aku anehnya itu adalah di sini itu Raja Desha itu dia bilang langsung sih tujuannya kalau dia itu sebenarnya ingin mengambil nyawanya Miranjo gitu ya. Ya membuat honor lah istilahnya di dunia bawah ya. Tapi masalahnya yang di sana itu yang dia kasih tahu itu nggak ada yang tahu sama sekali identitas Miranjo, jadi nggak ada yang nyambut apa-apa gitu. Mungkin kalau misalkan di sana ada Queen Healing atau Doors mungkin langsung kayak what reaksinya gitu kan. Tapi masalah di sini kagak ada yang tahu Miranjo, jadi ya sudahlah ya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja tanpa banyak cang cing cong gitu ya. 3, 2, 1 go. Miranjo. Boji kenapa? Oh, dia ingat ya. Oh my god, ini flashback. Yang ngebunuh ibunya Boji itu dia. Oh, dia ingat dong, ternyata Boji adalah Miranjo. Jangan bilang yang ngambil kekuatan raksasanya Boji juga Miranjo. Oh my god, please. Gila sih, seri banget. Pasti berbekainnya berbekas sih ke Bojinya. Oh. Oh, dia kena juga. Oh. Oh, kayaknya Boji nggak tahu sih apa yang terjadi setelah itu ya. Oh, Boji nangis.
keagungan sang raja. Salah satu prajuritku. Oh, itu ini sih bagian dari dia ya. Oh, jadi spesies apa sih sebutnya? Kaumnya itu hancur gitu, mati di situ ya. Kayaknya dia dendam gitu sih kayaknya. Makanya dia langsung kayak berbelot gitu dari, nah itu kan berkhianat, berbelot gitu dari ini, dari apa sih, kerajaan desa gitu ya. Itu kayaknya oke deh tadi kayaknya. Please jangan bunuh yang anak kecil itu, please. Desa tuh sebenarnya nggak ini ya, nggak mau juga gitu. Waduh, langsung bangun dong gara-gara ngomong gini tuh. Ini dia ya, epic banget Boji, gila sih. Hancur enggak tuh? Oh enggak sih, marah sih kayaknya.
tak berguna yang kau didik. Kau tidak akan bisa mengalahkan Bonji. Benar-benar mengesalkan. Oh, apa itu? Apa itu? Boji? Aduh, Boji ngeluar airnya sendiri. Oh, menarik sih. Itu seperti yang aku prediksi sebelum-sebelumnya sih. Miranjo itu kayak udah diselimuti sama iblis juga nggak sih? Waduh, ini nih awal mula pertengkaran Desha dan Despa ya. Ini Oken kan? Jadi mereka tuh bersaudara sebenarnya. Desha sendiri. Paling kuat. Oh, akhirnya Desha bertindak seperti seorang raja ya akhirnya. Dia kan udah ini ya, udah janji setia sama Boji kan? Nah, itu dia. Udah sampai sini aja ini ya. Siapa yang kena? Lo. Ayo kembali. Oke. Bayangannya Boji. Dadah.
Aduh, Boji masih masih ini kayaknya si Boji. Aduh. Kenapa pada banyak nanya sih siapa kau, siapa kau? Terlalu bahagia. Bikin kaget dong. Bagus, KG, bagus. Oh, kayaknya Boji masih butuh waktu sih, aku rasa ya. Oke, baka. Iya. Buset. Kakui. Oke, KG. Oken. Buset, udah sadar aja nih orang. Itu aura iblisnya langsung keluar loh itu. Barusan Oken aura iblisnya langsung keluar, mata mata iblisnya mata merah gitu ya. Oke, berarti sekarang mereka harus berurusan dengan Oken gitu ya, dimana mau nggak mau si Boji kayaknya harus pulang juga sih, turun tangan ya. Tapi lucu loh tadi ternyata Boji tuh nyimpanin pedangnya tuh di tempat KG ya, ternyata nggak kebayang sih KG bener-bener ada di saat susah maupun senangnya Boji gitu. Aku bener-bener terharu banget sih. Dan juga yang jelas semoga suatu hari nanti Boji, ya emang gak mudah sih untuk maafin orang yang udah hampir mau ngebunuh kita gitu ya. Tapi mungkin ya suatu hari nanti semoga saja lah ya, maksudnya Boji bisa memaafkan Domas gitu ya dengan baik. Dan aku kaget loh ternyata tadi itu peristiwanya, flashbacknya ketika ibunya Boji itu dibunuh gitu. Jadi memang Miranjuin itu suka bikin konfrontasi gitu ya, pingin menghancurkan setiap daerah, setiap ini, setiap itu. Tapi dia berpihak cuma sama Bose doang gitu. Mungkin karena mereka tadi Desha tuh bilang sudah melakukan dosa besar, berarti kayaknya sih ya itu ya, melakukan dosa besar itu bisa aja mereka jatuh cinta gitu, terus atau enggak bisa aja banyak mengorbankan nyawa anak-anak yang lain untuk supaya supaya apa sih, supaya bosnya itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Cuman aku penasarannya sih
dari kapan gitu Miranjo itu diselimuti apa sih? Diselimuti iblis itu ya, karena dari dulunya kan dia dari kecilnya kayaknya pahit banget ya kayaknya masa lalunya gitu. Ya yang diceritain seperti di Daida yang di dimensi Daida berada itu kan. Cuman kan enggak tanpa alasan orang pingin ngebunuh Miranjo itu karena memang dia tuh penghancur negara sih kalau kata aku. Jadi dia pergi ke suatu negara ini terus ngancurin, ini ngancurin terus ngebunuh orang gitu. Jadi bingung juga sih di mana akar masalahnya itu, kenapa Miranjo bisa berbuat seperti itu gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Osama Ranking episode 16. Kita akan lanjut untuk minggu depan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap anime ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.